Kali ini karena mendapatkan sudah mengucapkan selamat ulang, tapi sebelumnya saya ucapkan selamat menyambut Idul Fitri ya bagi yang muslim di dunia. Mohon maaf lahir batin, mohon kalian berkumpulan lancar. Ini sudah masuknya hari ke-6 ya, dan mungkin kita bertemu lagi lebaran akan sudah berakhir. So, jadi buat kalian yang pulang kampung, silakan pulang. Jadi kan waktu itu semoga bisa berjalan lancar ya. Dan alhamdulillah rencananya bulan setelah dari jadi sebenarnya Sawera itu merupakan istilah keluarga yang namanya PTHR. Jadi Sawera bukan isi permainan-permainan game secara macam, tapi memberikan dinamikan pertama itu untuk memperkenalkan itu. Dan jika beruntung, bekerja ketabu dan alhamdulillah saya diberi utang 200 ribu. Jika ada orang yang mau dibayar 300 ribu, insya Allah kalau bisa mencari 100 ribu. So, jadi menurut aku, jadi Sawera itu saya kan udah baru, so kemarin saya baru selesai beli pau-pau ya. Itu soalnya di internet sama yang kita mau kesana, udah seperti itu. Terus juga saya baru servis jam tangan dulu, baru yang kalau masalah PSP sama pengetekan controller nanti aja kalau udah beres. Nah, kalau sawer bertambah, jadi kita akan mulai topik kali ini tentang cara menonton sebuah film ya. Nah, mungkin kita kan ada bingung kan, jadi kan bawa satu contoh pasti awal dengan asal yang berasal dari bantuan bingung ini bahasanya ini bahasa apa. Nah, kemudian bagaimana cara menuliskannya? Pertama, kalian dahulu terlebih dahulu subtitle film apa aja yang menurut kalian baik dengan bahasa sendiri, bahasa kita sendiri. Banyak sebenarnya sebenarnya mungkin, bukan banyak sih, tapi mendingan satu bahasa, satu file saja cukup. Kemudian yang kedua, website adalah subscribe.id atau sub.bl ya. Nah, kemudian setelah itu, kalau sesuai di download, masukkan ke dalam film ya. Terus kalian harus wajib memberikan ke dalam film apa aja sesuai dengan judul filmnya agar tidak salah. Kayak aku juga dulu begitu. Tapi syarat-syarat film yang harus subtitle itu adalah pastikan kalian sudah mendownload film tersebut yang tidak menggunakan subtitle dengan menggunakan aplikasi namanya Dailymotion. Nanti saya akan tunjukkan cara mendownload video Dailymotion-nya di vlog selanjutnya. Nah kemudian, jadi kebanyakan video yang ada Dailymotion itu lebih banyak lebih mudah mencari film lebar yang tidak tanpa subtitle seperti yang untuk film Hollywood dulu dan segala macam ketimbang yang biasa dari kaca, film tahun 21, ataupun juga di Movieotnet. Nah kemudian yang ketiga, jika sudah selesai di download, kalian harus rename dengan nama bahasa kalian ya. Harus seperti maksim satu, atau harus menerus sampai selesai. Jika sudah kemudian yang keempat, kalian harus wajib menomori urutan bahasanya sesuai dengan DVD menu ya. Kalian bisa gunakan image atau pilihan dari Google atau sesuai urutan bahasa yang menurut kalian paling lebih paham dari pelajaran sekolah-sekolah ataupun yang mulai lebih dahulu baru paling susah. Ini tujuannya supaya bisa menjadi sumber dengan belajar bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya bisa dipahami. Tapi mungkin kalau yang paling susah tuh tulisan subtitle dulu tuh kalau kebanyakan subtitle yang bahasa-bahasa dari huruf tuh biasanya tuh suka ada bahasa Arab, Rusia, Arab, bahasa Yunani, bahasa Jepang, bahasa Tiongkok ataupun bahasa Mandarin dan bahasa India itu biasanya tuh suka tidak beraturan. Jadi saya usahakan kalian bisa mendownload subtitle itu yang khusus ya. Kemudian yang kelima, jika sudah selesai di download atau mendownloadkan, kalian siapkan, kalian bisa mendownload rename kembali di Terabox kalau mau ngacak-ngacak. Dan setelah itu baru deh kalau kalian bisa tekan buka aplikasi player dan buka filmnya, kalian ketik klik subtitle dan subtitle semuanya baik bisa urutannya bisa berantakan. Dan setelah itu udah deh baru selesai dan baru saya digunakan. Nah sebenarnya nanti saya akan menjelaskan jadi untuk video kali ini, semoga video ini kalian bisa lebih tahu kalau mendownload dan menurutku pengetahuan bahasa Inggris bukan hanya sekedar ukuran, tapi juga mampu menguasai bahasa asing yang perlu kalian pahami baik bisa dalam sekolah atau sendiri. Oke, teman-teman, kali ini begitu bermanfaat dan dapat seperti biasa. Terus kalau seperti aku, kalian ingin aku kasih tahu bagaimana saran dari kalian untuk mengurutkan file subtitle yang tadi dulu sesuai dengan DVD film atau PCD favorit kalian sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.